Whoa, yeah. Lihatlah dan bukalah mata hatimu melihatnya lemah. Segini udah bisa kemana nih? Pas banget ini. Tapi ini bang? Ya bang, ini cobanya ini. Kalau yang ini berapaan bang? Nah, ini kalau harganya 25 aja bang. 10 aja lah bang. Jangan lah bang, ini kan masih bagus. Bagus nih, kandel. Udah lah bang, 10 aja lah bang. Gimana ya bang, kalau 10 belum bisa ngopi gue. Udah lah bang, kalau gitu saya tambahin 2.000 ya bang, jadi 12 ya. Gimana ya? Ya deh, 12 aja. Oke bang, makasih bang. Bentar, bentar, gue ambilin pulang dulu bang. Sulit banget nih, 12.000 keluar. Yang 2.000 gak ada bang? 10 aja ya bang? Aduh, nasib, nasib. Gimana bang? Sana. Oke, makasih ya bang. Senang bekerja sama dengan Anda. Alhamdulillah, laku satu. Laris, 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 yo, laris. Bang, gimana bang jualannya bang? Ya gini lah bang, jualannya susah jualannya. Mau laris gak bang jualannya? Ya mau dong. Ini saya ada saran. Apa itu? Nanti jualanmu saya posting ke aplikasi toko jual beli online bang. Gimana caranya bang? Caranya nanti jadilanmu dipoto tadi di internet bang. Biar jadilanmu yang tahu banyak orang bang. Ntar lakunya pasti laris bang. Mau gak bang? Mau. Ya udah, gimana bang? Ini caranya ya. Caranya daganganmu difoto, terus dipost di toko jual beli online bang. Nih. Nah, ntar yang tahu semua orang tahu bang, bahkan di seluruh dunia bakalan tahu kamu jualan apa. Ntar pasti lakunya laris bang. Gak kayak gini kamu kepanasan. Itu online ya bang? Itu online, ya online. Zaman sekarang kan teknologi udah canggih bang. Ya ya mas, ya bang. Gimana mau enggak? Mau bang. Ya, ya udah. Ada barang bagus nih. Cocok nih barangnya. Bang. Lihat harganya dulu lah. Wah, cocok ini harganya. Sen. Sanang gue datang nih. Mana bang? Mana barangnya bang? Senangnya. Mas bang, ini tadi bang. Wah, bisa digambar nih bang. Bagus. Tak cocok nih sama harganya dan barangnya bang. Berapa bang ini bang? Ya, kayak di kilogram ya. Gak ada minusnya kan bang? Gak ada. Sip dah, sesuai. Sudah digambar nih bang, makasih bang. Ini bang. Makasih ya bang. Ini bang, terima kasih bang. Ya, boleh sabut dulu. Oke, semoga jualannya makin laris ya bang. Iya, siap bang. Orang yang dulu ngejar itu ya. Hey, mana bro? Sini nih. Oke,
cuci mobil bang. Sekarang tambah kita saja ya bro. Ya bang, alhamdulillah semenjak abang nyuruh jualan ulan dulu, jualan saya laku keras bang. Nah, makanya itu bro, dari dulu kalau lihat jualan pasti lakunya cepat bro. Iya bang, sudah terbukti saya ini masanya internet. Sekarang kita pintar-pintar gunain teknologi bro, sekarang kan udah canggih bro. Iya bang, terbukti bang, internet sudah bagus juga. Ya mantap bro, sukses ya bro. Iya bang. Itu contoh video tentang positifnya internet di bidang ekonomi. Jadi internet bisa dijadikan wadah untuk kita menunjang ekonomi di hari nanti.